Pemirsa, kalau kita ngomongin Yogyakarta, tidak hanya gudeg ya, tapi juga dikenal dengan kue bakpianya. Betul. Dan untuk terus mempopulerkan jajanan oleh-oleh tersebut, warga Ngampilan Kota Yogyakarta yang merupakan kampung sentra produksi bakpia kembali menggelar perayaan Bakpia Day dengan mengarak gunungan yang berisi ribuan butir bakpia. Waduh, gimana ya? Suasana perayaan Bakpia Day atau Hari Bakpia yang kembali digelar warga Ngampilan Kota Yogyakarta pada Sabtu sore berlangsung meriah. Perayaan Bakpia Day yang telah memasuki gelaran tahun ke-11 ini melibatkan ratusan warga masyarakat sekitar yang melibatkan dari 12 RT. Dalam perayaan kali ini, sepanjang jalan setiap kontingen atau kelompok peserta kirab menampilkan beragam kreasi budaya diantaranya atraksi liong naga dan barongsai. Sesuai dengan perayaannya, arak-arakan tradisi Merti Bakpia ini juga membawa dua buah gunungan yang berisi ribuan butir bakpia hasil produksi warga Ngampilan yang merupakan sentra bakpia. Usai diarak, dua gunungan langsung diperebutkan peserta kirab. Hingga tak sampai satu menit, gunungan bakpia ludes tak tersisa. Perebutan atau gimana? Tadi ambil start. Juara. Dapat berapa ini? Dapat tempat langsung ngambil. Ambil. Ini warga sini atau emang wisatawan? Ya. Jadi baru pertama kali ikut ya? Iya, baru pertama kali karnaval juga. Cukup susah nggak tadi rebutannya? Enggak, kebetulan dapat yang ini, ambil depan. Selain simbol rasa syukur, perayaan Bakpia Day yang rutin digelar tiap tahunnya juga untuk terus mempopulerkan kue bakpia serta menarik wisatawan untuk selalu berkunjung ke kampung sentra bakpia Ngampilan. Nasrul Nasih melaporkan dari Kota Yogyakarta.